Pak, minta tanggapannya untuk paket daging kurbannya dengan menggunakan besek lebih baik atau enggak? Lebih baik, cuman kalau naik motor susah juga. Oh gitu, kesulitannya naik motor? Iya, cuman lebih ini aja, lebih bagus. Lebih catching aja ya, lebih kece ya. Mbaknya ada mau ngomong? Sama, saya. Sama. Bentar. Udah dapat paketnya? Udah, Pak. Bungkusnya apa? Bungkusnya daging. Enggak, besek apa plastik? Oh, besek. Oh, besek. Apa keuntungannya besek? Lebih mengurangi sampah plastik. Oh, oke, okay, gitu. Sepakat ya. Sepakat. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Diki. Iya, kalau pakai besek sih lebih rapi ya. Uh-huh, lebih terus? Tertata. Dan kedepannya sih kalau kayak gini ya lebih oke. Okay. Besek dengan plastik apa, Pak? Yang pasti lebih sehat besek daripada plastik. Oh gitu ya? Ya, karena kalau besek ini nggak merusak lingkungan. Oke. Okay. Plastik ini kan diuraiannya itu lama ya, yeah. Bisa puluhan tahun baru terurai. Dan daging lebih higienis ya, Pak? Betul, daging juga lebih higienis, lebih bersih. Dan ini dilapisin daun juga kayaknya ya? Betul, daun yeah. Pisang. Oke, okay. Makasih ya, Pak. Makasih. Makasih, dadah. Lebih praktis juga di bawah itu lebih enakan gitu. Asal juga sih karena kan buat supaya ngurangin limbah. Limbah. Oke. Okay. Mau pulang lagi, iya, dipakai lagi juga. Lagi kalau plastik kan enggak pakai lagi. Oke, okay, terima kasih. Lebih elegan lah selain. Oke, okay, lebih enak lah ya. Iya. Oke, okay, makasih. Okay. Pak, sambutannya mengenai paket daging kurban dengan besek ini apa, Pak, kelebihan? Kelebihannya ya lebih kemasan lebih bagus. Heeh. Uh-huh. Lihatnya lebih kuat oleh ininya tempatnya. Terus setuju nggak Pak kalau tahun-tahun berikutnya ditiadakan kantong plastiknya? Saya setuju banget karena memang lebih higienis ya Pak. Betul. Dan mengurangi sampah di Jakarta ini ya. Betul betul. Oke, okay. Terima kasih. Ini dia guys, kerjasama yang luar biasa, estafet para karyawan Tiki dan JNE. Ini dia guys, keseruan.